بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد para pecinta Al-Qur'an santri-santriku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pelajaran Iqra kita dan insyaallah kita akan belajar Iqra 1 halaman 33 karangan dari Kiai Haji Asad Umam. Seperti biasanya mari terus dukung channel ini agar bisa terus menyebarkan kebaikan dengan cara like, subscribe kemudian share. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan berikan komentar, saran atau masukan pada kolom komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta Al-Qur'an semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman 33 Iqra 1 ini adalah merupakan pengulangan dari penyebutan huruf-huruf yang pernah kita pelajari sebelumnya dan ini merupakan akhir-akhir dari Iqra 1 karangan dari Kiai Haji Asad Umam ini. Jadi di halaman 33 ini merupakan pengulangan atau penegasan kembali huruf-huruf atau penyebutan huruf-huruf yang pernah kita pelajari pada halaman-halaman sebelumnya karena sesungguhnya penyebutan-penyebutan huruf hijahiyah itu telah kita pelajari semuanya baik mari kita mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fa Ba ج ه خ د ز ر ز س ش ا sọt gió tó gió a gó phá có ca lá ma na wa -ha, ha 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 la ba ia -ya na a nah ini yang harus diperhatikan karena kadang-kadang santri salah membacanya dianggap ha ya padahal ini adalah a sama dengan a yang tegak lurus ke atas ini ya, a ya, sama-sama a, kita sambung ]source. ro, ba a, sa, ja, ha, ho, da, la. زن رو ز س ش ا سو دو ط زو ا گو fa ko ka la ma na wa ha ha ya ta a ka la ma na wa ya kita ulangi coba sekali lagi bismillahirrahmanirrahim agak cepat ya kemudian disiplin jangan sampai ada panjang-panjang sa -panjang. ba ta ja ha Ho da la rò za sâ sa a s so, zo to zo a go fâ ko kâ la ma na wa Ha Ha Ho La Ba Ya Na A A Ro Ba A Sa Ja Ha Ho Da Za Ro, Za, Sa, Sha, A, So, Do, To, Zo, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, wa, ha ha ya ta a, ka, la ma na, wa. -azim. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.